Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Giri Sang Penakut, cuy. Malam ini kita penelusuran lagi ya, ngevlog. Kita pengen tahu ngevlog ya. Ini di sini konon katanya ada garasi mobil tua dan petilasannya juga, teman-teman ya. Jangan lupa dibantu share, like dan komennya, teman-teman. Kita menuju ke petilasannya dulu ya, teman-teman. Saya mau baca doa dulu. Mudah-mudahan diterima. Ini petilasan ya, bukan makom, teman-teman. Emang di sini dekat rumah warga juga, bukan rumah warga sih. Apa, seperti pabrik ya. Pabrik, ini juga pabrik kosong, terbengkalai. Ini tuh itu kayaknya sekolahan PAUD, katanya sih sekolahan PAUD, teman-teman. Ini di depan kita udah ada petilasannya. Mohon izin saya mau baca doa dulu. Oke, teman-teman. Ini ya situs Ranggapatih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun Eyang Uyut kakek. Saya izin berdoa dulu, teman-teman. Kita di pintunya ya. Kita di pintunya, teman-teman. Kita setai dulu kameranya. Saya izin. Oke, teman-teman, kita sudah baca doa ya di petilasan Eyang Ranggapatih. Ini ya, ada pohon beringinnya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini meniat apa? Niat bukan penelusuran, kita mendatangi ya, ziarah lah, silaturahmi. Kenapa saya pengen di sini? Kita ke belakang ya. Katanya di belakang ada mobil garasi tua, cuy. Emang sih ini rumah warga ya, rumah warga, teman-teman. Astagfirullahaladzim, Eyang. Assalamualaikum. Di sini ada dua petilasan. Yang pertama Eyang Ranggapatih, Eyang Kupalandak, dan Eyang Rangga Gading, teman-teman. Kalian tahu kan Eyang Rangga Gading, Ranggapatih. Ranggapatih ya, bukan Ranggapatih. Ranggapatih sama Kupalandak, cuy. Ini petilasannya. Mungkin kalian kalau misalnya ingin melihat dalamnya, silahkan searching di Google Eyang Ranggapatih ya. Kita masuk dari sana ya. Sangat wow juga, sangat joss juga ya. It's the best lokasinya. Makanya saya pengen menelusuri semua apa yang ada di sini. Katanya di sini ada mobil tua, garasi mobil tua ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita melewati hutan-hutan jati dulu, teman-teman. Kita melewati hutan-hutan jati. Sangat mantap juga ya. Kita lanjut. Ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat wanginya, aromanya. Mungkin yang punya kelebihan silahkan komen di bawah kolom komentarnya. Silahkan komen ada apa aja di sini, teman-teman ya. Assalamualaikum sampurasun Eyang. Assalamualaikum sampurasun Eyang. Ini ya, teman-teman, di sini lokasinya yang sangat sakral atau gimana ya. Jadi mitosnya begini ya, teman-teman. Saya menjelaskan dulu sedikit saja, saya mau narasi. Konon katanya ya,
Konon katanya di sini banyak burung, nggak tahu perkutut atau tikukur ya, itu nggak boleh ditangkap teman-teman. Kalau ditangkap itu pernah kejadian orangnya sakit teman-teman. Jadi orangnya sakit, jadi kita nggak boleh nangkap sembarangan burung di sini, sangat disakralkan juga. Banyak kata penjaganya di sini masuk mau ngambil burung tapi tidak diizinkan sama penjaganya teman-teman. Karena ya itulah, banyak hal-hal mistis atau hal-hal goib ya, bilo goibi gitu kan, kita nggak tahu apa aja. Kita di sini nggak masuk, nggak maksud mengganggu, kita cuma menjelaskan mitos-mitosnya di sini teman-teman, makanya ngeri juga. Untuk itu kita lanjut ke garasi mobil tuanya teman-teman. Nanti saya di garasi mobil tua, kamera bakalan ditinggalin untuk di stay ya, untuk nyetel lagu Lingsir apa Sing Goib. Oke teman-teman, kita di sini melewati hutan-hutan jati, kita nggak mau gimana-gimana ya teman-teman ya, saya mau fokus ke lokasi dulu. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. 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 Dulu teman-teman. Dulu karena di sini mendengar suara ada pengajian, sebelah itu kampung teman-teman. Assalamualaikum. 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 Saya tadi ada mendengar suara ucapan assalamualaikum teman-teman, tapi jalur sini. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Saya yang mendengar suara assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Sampurasun. Oke teman-teman, kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke sini teman-teman. Assalamualaikum. Sampurasun. Kita lanjut ke sini teman-teman. Kita lanjut. Oke. Ini ada lampu juga teman-teman. Ada lampu bekas mobil-mobil tua. Ya Allah. Assalamualaikum. Sampurasun. Eyang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kaget saya. Dikagetkan dengan daun. Sumpah demi Allah. Jantung gua hampir copot teman-teman. Pokoknya simak sampai habis videonya, bagaimana kita penelusuran yang sangat adrenalin ini ngeplug loh, bukan lab, karena ngeplug itu lebih menantang teman-teman, lebih mantap, lebih joss, lebih ada lampu teman-teman. Saya kaget coy, kirain samping kiri saya ada yang berdiri, nggak taunya daun. Ya Allah, jantung gue hampir copot teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita lanjut ke sini. Inilah lokasinya. Lokasinya teman-teman, ini garasi mobil tua. Saya takutnya ada sumur teman-teman, jadi saya nyenterin ke bawah ya. Inilah mobil-mobil tuanya di sini teman-teman. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Saya mendingan ngevlog ya, karena ngevlog tuh ajib teman-teman. Assalamualaikum. Barangkali ada yang ngelihat sesuatu kah atau apakah teman-teman? Assalamualaikum. Aduh, kita harus lewat sana teman-teman. Saya, aduh, pokoknya mantep, ajib lokasinya teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng teman-teman. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ini lokasinya. Ini garasinya teman-teman. Sudah tua juga. Ini sudah tua juga teman-teman. Wow, saya mencium aroma kesepuhan teman-teman. Bominya kakek-kakek teman-teman. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbi, ada sambitan-sambitan teman-teman. Assalamualaikum ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun, ini ada tempat pemandiannya teman-teman. Ini sendangnya kayaknya nih. Ini sendangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mobilnya ya. Ini mobilnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu kita sorot dulu sampai sini. Ini mobilnya ya. Ini mobilnya ada tiga. Ini ada tiga. Ini ada tiga teman-teman. Noh, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Ini garasinya ya teman-teman ya. Oke, ini mobil-mobilnya. Ini mobilnya teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini ada yang duduk teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah nyimak video saya. Pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan lagi rezekinya, dilancarkan lagi segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Geri sang penakut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.